Selamat sore teman-teman. Salam sehat dan penuh berkat Tuhan. Jangan lupa ya, boleh main HP, tapi ingat harus berdoa juga ya. Semakin dekat, perjumpaan kita dengan bayi Yesus Sang Juru Selamat sudah semakin di depan mata. Apakah yang bisa kita lakukan untuk perjumpaan kita dengan Yesus supaya kalau kita berjumpa dengan Yesus memberikan berkat, karunia, dan sukacita yang luar biasa? Kita bisa berbagi kasih dalam doa. Kita bisa mendoakan teman-teman kita, sesama kita yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, dan difabel. Doa itu pun juga sebuah kado Natal yang sangat istimewa. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita bisa berdoa supaya teman-teman yang di pinggiran, yang berkekurangan, yang sakit, yang kesepian, yang sendiri, yang difabel, semuanya nanti di saat Natal mendapatkan sukacita, kebahagiaan, yang sakit disembuhkan, dikuatkan, yang berkekurangan diberikan berkat yang berlimpah, yang kesepian dapat merasakan kebahagiaan, kebersamaan, teman yang baik dan sukacita Natal yang menggembirakan. Meskipun teman-teman yang difabel juga dapat merasakan sukacita Natal. Untuk itu OCL pun akan memberikan kado doa OCL bagi teman-teman semuanya di mana saja dan siapa saja. OCL berdoa supaya berkat Natal berlimpah-limpah bagi teman-teman semua sekeluarga. Terima kasih selama ini juga sudah mendoakan OCL dan mensupport OCL di dalam karya sederhana OCL, katekese, ikaku, iman katoliku. Membacakan kitab Sirah bab 4 ayat 1 sampai 4. Firman-Nya, anak jangan enggan memberikan nafkah kepada orang miskin dan jangan membuat orang papa rindu dendam. Orang yang kelaparan jangan kau sedihkan dan jangan memahitkan hati orang yang kekurangan. Jangan keras terhadap orang yang pahit hatinya dan jangan kau tunda sedekah orang yang kekurangan. Jangan kau tolak permohonan orang yang susah dan jangan membelokkan wajahmu dari orang miskin. Demikianlah firman Tuhan.
saja mendapatkannya dari sekolah, tapi teman-teman juga bisa menggunakan celengan apa saja. Yuk, kita mulai mengisikan uang saku kita. Mungkin 1.000 atau 2.000, berapa saja. Yang penting mulai sekarang kita bisa mengisikan uang saku kita masuk ke dalam celengan ini. Kemudian untuk apa? Oh, inilah celengan kita. Kita bisa mempersembahkannya kepada siapa saja yang membutuhkan, supaya celengan ini bisa bermanfaat bagi semua saja yang membutuhkan. Tidak apa, meskipun sedikit, tetapi dari sedikit inilah kita telah berusaha untuk berbagi kasih.